itu tempat di situ bawah jembatan itu kalian ngapain aja? Tempat tidur anak-anak. Tempat singgah. Tempat tidur. Apalagi kemarin kita kebanjiran ya. Kita kebanjiran sedih banget tidur nggak bisa. Baju gimana? Kalau baju kita nyuci. Kalau baju kita nyuci. Nyuci deh ya, BK. Ya, kita nyuci malam tapi dapat jatahnya malam kalau buat nyuci. Tapi tempat singgahnya maunya di tempat-tempat juga? Ya boleh. Kalau ada sih kita lokasi di sana. Rumah disewakan itu kan ada. Emang berapa rumah disewakan itu? Kurang tahu, tapi kita ada nomor telepon. Oh di sini tuh agak mahal. Iya. Ya pokoknya kita, aku yakin lah kata Allah kan, siapa-siapa yang meminta kepada aku, pasti akan aku beri. Kan Allah kan bilang begitu. Itu janji Allah. Oke. Berarti di bawah situ kalian ngelakuin tidur di situ, ngaji di situ. Ya ngaji di situ. Jadi kita kalau kita mau ngaji itu kita bersihin dulu baru kita ngaji. Kalau hidup kayak gini tuh sehari bisa dapat berapa sih? Ya kalau kita sedapatnya aja sih. Berapa sih? Kalau saya ya dikasihnya 50 ya 50, kalau misalkan 30. Bukan seharinya, total sehari dan berapa kira-kira? Oh, kalau jalan bertiga biasanya sih paling 150 ya. 150 bertiga. 150. Karena kan kalau sendiri kita kayak enggak ada orang kita kayak yang enggak punya teman. Oh. Ya, intinya kebersamaan sih. Tapi orang yang di mobil beda pikirannya. Iya. Serem amat ya. Ya kalau menurut saya kalau mereka yang memikiran pang itu nggak baik, berarti pikiran dia yang nggak baik. Benar, benar. Tergantung persepsi orang sih ya. Soalnya kan dia melihat dari jarak 5 meter, dari kaca mobil belum duduk langsung gitu kan. Eh mudah-mudahan dengan adanya kayak begini sih jadi orang terbuka sih semuanya. Iya. Iya. Yuk abis ini kita kesana ya. Nanti kita ketemu teman-teman. Ada berapa teman-teman sana? Sebagian lagi ada yang mengkai sih. Nanti bisa dicoba. Oke. Nanti aja kita kesana. Sudah selesai mendengar kisahnya, Papa Bayi mau lihat tempat para anak pang ini tinggal, Bosku. Mana coba sok atuh. Saya lihat jembatan, nih. Ada jembatan bisa? Hah? Ada jembatan. Jembatan boleh. Kecil ada jembatan segini. Apa persoalan tuh? Tuh, ini jembatannya nih. Iya, kalau mau. Kayak gua dulu, enggak apa-apa ini aja.